Halo teman-teman, kali ini kita akan melakukan sambung tunggul durian lagi. Interface spesial kali ini kita akan melakukan sambung tunggul yang sudah berukuran jumbo seperti ini. Jadi yang punya tunas-tunas seperti ini, kita pangkas sih, kita kurangi ya. Ini kita buang saja, karena kita mau melakukan penyambungan pada bagian batangnya seperti ini. Kita lihat, kita kesek-kesek, kita cari batang yang dia punya permukaan kulit itu masih bagus. Kita periksa apakah dia punya permukaan bagus, berarti dalamnya juga bagus. Oke, sepertinya di sini bagus ya. Kita rapikan dulu, lakukan penyayatan. Kita buatkan parit airnya supaya entres tidak membusuk karena tergenang oleh air. Jadi harus kita bikinkan parit air untuk keluar. Oke, seperti ini sudah kita lakukan pengelupasan. Nah, seperti ini teman-teman. Kita kelupas seperti ini. Kita potong. Tutupkan kembali, kita akan ambil entresnya. Untuk entres kita akan gunakan dua macam seperti ini. Jadi yang mana yang jadi itu yang akan kita pertahankan. Langsung saja kita lakukan pengelupasan kulitnya atau penyayatan. Berbagian depan saya seperti ini. Kalau sudah lancip, segera kita tancapkan dulu ya. Satu. Oke, kita bikin satu lagi. Satu lagi nih. Kita lakukan penyayatan lagi. Semakin panjang sayatan, semakin bagus. Artinya tingkat keberhasilannya semakin tinggi karena kemungkinan lukanya menyatu lebih besar. Seperti ini. Kita langsung tancapin. Oke, seperti ini kita tinggal ikat. Oke, kita ikat dari bawah ke atas. Perhatikan untuk teknik pengikatnya, kita jangan mengikat bagian parit airnya. Kita hanya mengikat bagian arah luka interestnya saja. Oke, seperti ini sudah jadi teman-teman. Tinggal kita rapatkan kunciannya, kemudian kita sungkup. Oke, setelah disungkup kita akan ikat bawahnya untuk menjaga suhu dan kelembaban. Tinggal kita simpan di tempat teduh kurang lebih 30 hari ya. Namun kalau tidak ada hujan tetap kita lakukan penyiraman. Jadi jangan dibiarkan tidak disiram, harus tetap disiram. Oke teman-teman, seperti ini sudah selesai. Nanti kalau pun sudah berhasil saya akan tunjukkan ya, yang sudah berhasil seperti ini. Ini mesangking tapi teman-teman. Nah, kita lihat bawahnya. Nah, tuh. Nah, ini lukanya nih. Ini kemarin dua juga nih. Ini satu kita buang, nih bekasnya nih. Ini satu kita buang, tuh, masih ada bekasnya tuh. Nah, kemarin dua juga. Nah, ini dua juga nih. Jadi yang mana yang pertumbuhannya bagus, itu yang akan kita rawat nih. Ini dua juga, nah, kita buang satu. Oke, teman-teman, semoga cara ini bermanfaat. Jika kalian suka, kalian like. Jika kalian suka, kalian share video ini. Jika kalian suka, kalian komen. Jika kalian suka, kalian ikuti channel ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Bye-bye.